Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baiklah, untuk memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa dulu ya. Silahkan Aji pimpin berdoa. Ya, baik Bu. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih Aji. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nadia dan Natalia, Bu. Natalia sedang di RS, Nadia lagi nemenin kakaknya yang lagi sakit. Lagi sakit ya, semoga cepat sembuh ya. Kita doakan bersama-sama untuk Natalia agar bisa berkumpul kembali dengan kita untuk belajar bersama-sama ya. Jangan lupa ya, nanti untuk mengisi link absensi yang sudah Ibu share di Google Classroom. Gimana anak-anak? Masih semangat nih hari ini? Semangat. Coba Ibu mau cek semangat kalian. Kalau Ibu bilang, cek son, jawabnya huha gitu ya. Cek son. Iya. Udah pada sarapan ya? Sudah, Bu. Ya, karena kita masih ada di pandemi ini, selain kita harus menjaga kesehatan, juga tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Jangan lupa 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Jadi cukup di rumah saja nih. Ibu mau ada sesuatu nih, ada lagu. Silahkan kalian tebak, ini judul lagunya beserta penciptanya. Yang tahu langsung angkat tangan ya. Lagu. Lagunya bagi monet. Padamu apa penciptanya? Ada yang tahu? Ayi angkat tangan nih. Ayi, siapa penciptanya? Kusbini. Iya, Kusbini. Terima kasih Gita dan Ayi yang sudah nih mengenal lagu nasional kita ya. Kalian sebagai penerus, kalian harus paham dan mengenal ya lagu nasional dan serta penciptanya agar kebudayaan di negara kita tidak punah. Kalian pernah gak sih kalau kalian itu di rumah itu ada banyak kucing? Ya kan di rumah banyak kucing kan ya? Ya, kucing di rumah ada yang bermacam-macam. Ada yang warna apa aja? Warna oranye atau kuning. Terus warna belang-belang. Ya, abu-abu. Putih. Nah, yang mau Ibu tanyakan, kenapa warna pada kucing itu bermacam-macam? Karena gen, Bu. Karena gennya berbeda ya, sehingga bisa menyebabkan warna kucing itu berbeda. Padahal kucing warna kuning sama warna hitam dan seterusnya itu satu spesies atau beda spesies? Satu spesies. Kalau misalnya nih, kamu pernah memperhatikan nggak? Misalnya kucing itu hampir mirip dengan harimau. Ya, Bu. Ya? Pernah memperhatikan? Ya, kenapa tuh kucing itu hampir mirip dengan harimau? Karena dia satu jenis, Bu. Suku Felidae, suku kucing-kucingan. Iya, satu family. Felidae ya. Terima kasih atas jawabannya. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Kemarin kita juga sudah mempelajari keanekaragaman hayati ya. Ini pertemuan kita yang kedua tentang keanekaragaman hayati. Nah, ini tadi kucing warna kuning. Misalnya ini kucing
Terus apa sih hubungannya dengan kucing yang warna loreng-loreng ini? Tadi udah dijawab ya, hubungannya itu spesies. Kalau ini kucing dengan harimau? Satu jenis. Satu family, Bu, family. Satu family. Kalau kucing berada di sini berarti dia hubungannya dengan apa nih? Ekosistem. Dengan ekosistem. Iya, dengan ekosistem. Terima kasih atas jawabannya anak-anak hebat. Kita lanjutkan untuk peta konsepnya keanekaragaman hayati itu ada nanti kita ada 3 pertemuan ya. Kemarin kita pertemuan pertama sudah membahas tentang penyebaran keanekaragaman hayati dan manfaat keanekaragaman hayati. Nah, untuk sekarang nanti kita akan mempelajari tentang tingkat keanekaragaman hayati yang terdiri dari tingkat ekosistem, tingkat jenis, dan tingkat gen. Dimana tujuan pembelajarannya ini diharapkan dalam pembelajaran ini siswa mampu menganalisis keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Untuk kegiatan pembelajarannya masih sama dengan pertemuan yang pertama. Yang pertama nanti Ibu akan menyampaikan materi dan silakan nanti kalian menyampaikan apa yang Ibu tanyakan dan mengkomunikasikan permasalahan yang ada di LKPD di gambar yang nanti Ibu sajikan ya. Selanjutnya nanti akan membentuk kelompok. Kelompoknya masih menggunakan kelompok pertemuan pertama kemarin, yaitu kelompok 1 menggunakan nama Anoa, kelompok 2 menggunakan nama Bada, kelompok 3 menggunakan nama Cendrawasih, kelompok 4 menggunakan nama Damar, kelompok 5 menggunakan nama Raflesia. Kemudian setelah berkumpul dengan kelompoknya, membuka LKPD dan membaca referensi yang telah Ibu bagikan di Google Classroom ya, sudah dibuka ya materinya. Nah, silahkan nanti untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKPD menggunakan referensi yang Ibu bagikan atau modul yang Ibu bagikan. Kemudian nanti kalian akan mendiskusikan permasalahan yang ada di LKPD, terus kalian menarik kesimpulan nih dari permasalahan yang ada di LKPD tersebut, kemudian mempresentasikan dan mengambil kesimpulan pembelajaran, dan terakhir nanti juga ada post test seperti itu. Kita lanjut gambar selanjutnya. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Kira-kira kalau kalian mengelompokkan, ini gambar A, ini termasuk keanekaragaman tingkat gen, jenis, atau ekosistem? Gen, Bu. Kenapa gen? Kenapa gen, Bu? Karena dia masih satu spesies, masih satu belimbing, tapi beda nama doang. Iya, satu spesies, hanya beda? Beda warna. Beda warna, Bu. Beda warna, terus ini ada yang segini, berarti beda apa? Beda ukuran. Iya, beda ukuran. Terus yang B nih, ini keanekaragaman tingkat apa nih? Ekosistem. Yang B itu ekosistem. Kenapa keanekaragaman tingkat ekosistem yang B? Karena lingkungan. Berinteraksi dengan karena berinteraksi dengan abiotik dan biotik, Bu. Adanya perbedaan biotik dan abiotik. Ini ada macam-macam ekosistem ya, makanya disebut dengan keanekaragaman tingkat ekosistem. Berarti kalau yang C berarti keanekaragaman tingkat apa? Spesies atau jenis. Tingkat spesies atau jenis. Kenapa disebut dengan tingkat spesies atau jenis? Karena dia masih satu family. Masih satu family. Tapi sama spesies nggak? Spesiesnya sama nggak? Beda bukan. Beda. Dari gambar ini, kalian udah nggak asing ya? Ini gambar apa? Yang warna coklat? Itik-itik bukan? Iya, itik atau bisa dibilang bebek ya, seringnya menyebutnya, yaitu dengan nama latin Anas platyrhynchos. Nah, kalau yang ini? Bebek. Entok. Apa ini? Entok. 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 Kalau ada yang nyebut bahasa Jawa, mentok ya. Dengan nama latin Caerina muscata. Nah, di penelitian, ini ada nih yang meneliti atau mengawinkan antara itik dengan entok.
sehingga menghasilkan TikTok. TikTok itu maksudnya hasil perkawinan dari itik dan entok ya. Tapi ini namanya diambil dari induknya yaitu itik dan entok. Kira-kira dari perkawinan ini menghasilkan TikTok ini atau mulat yang untuk nama daerah lain. Nah ini permasalahan apa sih yang bisa kalian peroleh dari gambar tersebut? Mengapa itik dan entok bisa disilangkan, Bu? Ya, itik dan entok. Kenapa itik dan entok bisa disilangkan? Ya, terima kasih, Rahayu. Selanjutnya. Apa alasan melakukan perkawinan silang pada itik dan entok, Bu? Iya, alasannya ya. Baiklah, selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Nanti silahkan kalian buka LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Sudah dibuka Google Classroom-nya? Dan sudah dilihat? Sudah. Nah, silahkan nanti kalian diskusikan. Untuk badak, silahkan nanti kalian mendiskusikan permasalahan LKPD nomor 1. Terus kelompok cendrawasih nanti mendiskusikan permasalahan nomor 2. Kelompok damar mendiskusikan permasalahan nomor 3. Dan kelompok rafflesia mendiskusikan permasalahan nomor 4. Bisa dimengerti instruksi dari Ibu? Oke, kalau bisa dimengerti, Ibu akan buka breakout-nya. Silahkan kalian nanti bergabung. Bergabung sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok Hanoa? Ya, Bu. Ya, Bu. Pertanyaannya tadi, gini kan, Bu, kalau nggak salah, kenapa entok titik disilangkan? Dan apa alasannya gitu, bukan, Bu? Ada dulu. Halo, Elin? Halo, Elin? Iya, Bu. Sudah sampai mana diskusinya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Baik, Bu. Dari permasalahan di LKPD? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Sepertinya nggak ada, Bu. Oh, tidak ada ya. Sudah jelas ya pertanyaan atau instruksi yang ada di LKPD ya. Halo, kelompok cendrawasih. Iya, Bu. Bagaimana? Diskusinya sudah sampai mana? Ya, Bu. Alhamdulillah. Nomor 2 itu nyari perbedaannya mengaitkan keberadaan keanekaragaman gen. Ya, keberadaan tingkat gen sama tingkat spesies. Jadi, kan ada dua gambar nih. Kalau menurut kamu gambar 1 itu gambar apa? Yang A gambar sawah. Gambar sawah. B, gambar tropis. Iya, tropis. Nah, itu nanti dikaitkan dari gambar keanekaragaman ekosistem yang A sama yang B dengan keanekaragaman tingkat gen sama jenis. Jadi, di A itu tuh keanekaragaman tingkat gennya seperti apa? Banyak atau sedikit? Kayak gitu tuh. Terus, kalau yang B ini keanekaragamannya tingkat gennya banyak apa sedikit? Halo, Ica dan Gita. Iya, Bu. Bagaimana? Diskusinya sudah sampai mana? Ini lagi membuat PPT-nya, Bu, LKPD. Ada yang menemukan kesulitan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas ya? Iya. Iya. Itu kalian membahas apa sih? Nomor berapa sih yang dibahas di LKPD? Nomor 3. Nomor 3. Tentang bunga. Bunganya kenapa sih itu? Bunganya dicari kenapa? Tahu, bunga kertas ini termasuk ke aneka-ragaman tingkat apa? Itu bunganya ada berapa? Ada satu. Ada satu. Iya, Bu. Bagaimana diskusinya sudah sampai mana? Sudah sampai ini, Bu, kan kami analisis yang ada di lingkungan, udah nyampe analisis klasifikasinya, Bu.
analisis klasifikasinya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak sih, Bu. Maksudnya kalau jawabannya panjang itu nggak apa-apa, Bu. Analisis. Tidak apa-apa, tapi harus sesuai dengan konsep yang kalian miliki ya. Silakan. Kelompok badak. Silakan, Elin. Termasuk ke dalam tingkat keanekaragaman, apakah induk dari PSN itu? Keanekaragaman dari induk tersebut yaitu terdapat tingkat spesies atau jenis. Kelompok cendrawasih, untuk perkawinan beda jenis atau yang berbeda spesies ini akan menghasilkan keturunan yang steril. Jadi faktor yang menyebabkan sawah memiliki baik miskin adalah 1. Sebagai tempat produsen makanan banyak. 2. Sawah banyak mengandung air sebagai komponen setiap makhluk hidup. 3. Siklus ekosistem di sawah itu dominan stabil atau tidak dikuasai oleh salah satu makhluk hidup. Silakan, kelompok damar. Dalam gambar di atas, bunga kertas termasuk keanekaragaman tingkat gen. Karena tanaman bunga kertas tersebut memiliki spesies yang sama. Hanya saja terdapat variasi warna bunga yang berbeda seperti warna putih, merah, dan ungu. Mangga. Jadi di lingkungan sekitar kami ada tumbuhan atau pohon mangga, yakni termasuk keanekaragaman tingkat gen. Kenapa? Karena mangga mempunyai spesies yang sama yaitu Mangifera. Kesimpulannya, persilangan antara itik dan etok sendiri tidak akan terjadi jika bukan karena proses yang sengaja dilakukan oleh manusia. Proses ini melahirkan jenis baru yang bernama TikTok atau Maluk yang memiliki kualitas lebih dari induknya. Ibu apresiasi kelompok Rafflesia yang bagus untuk menyampaikan hasil diskusinya ya tadi. Ibu melihat dari diskusinya tadi sangat kooperatif dari anggota kelompoknya. Nah, sekarang kita simpulkan nih. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa sih ciri-cirinya tadi keanekaragaman hayati tingkat gen? Satu jenis atau satu spesies. Satu spesies. Terus apa lagi? Ya. Contohnya apa nih keanekaragaman hayati tingkat gen? Warna kucing yang berbeda-beda. Ya, warna kucing yang berbeda-beda. Apa lagi? Rasa buah yang berbeda. Rasa buah yang berbeda. Contohnya apa tadi? Rasa buah apa? Buah mangga, Bu. Iya, buah mangga. Buah mangga ada yang bermacam-macam tadi ya. Ada yang bentuknya juga berbeda-beda, warna dagingnya juga berbeda, rasanya juga berbeda. Seperti itu. Sekarang yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis. Apa sih ciri-cirinya? Berbagai spesies, Bu. Berbagai spesies atau beda spesies ya. Contohnya apa nih? Contohnya? Suku Felidae. Suku Felidae. Iya, kucing-kucingan. Ada apa aja? Kucing. Terus apa lagi? Harimau. Harimau. Terus? Singa. Singa. Kira-kira kalau misalnya kucing dikawinkan dengan harimau, itu bisa tidak? Kalau mungkin bisa. Kalau dari manusia aja, Bu. Ya, bisa. Soalnya kalau dengan alaminya dia tidak bisa. Ya, meneliti, Bu. Ya, betul. Kalau secara alamiah tidak bisa, tapi harus dengan bantuan manusia. Itu. Tapi kalau misalnya itu kucing sama harimau itu bisa dikawinkan, dia akan menghasilkan keturunan yang apa? Infertil. Yang steril atau infertil. Ya. Enggak bisa enggak subur ya, Bu? Iya, tidak bisa menghasilkan keturunan kembali atau tidak subur. Selanjutnya yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Apa itu? Ciri-cirinya seperti apa? Keanekaragaman hayatinya banyak bukan, Bu? Ya, keanekaragaman hayatinya berbeda-beda setiap ekosistem ya. Terus habitatnya juga berbeda. Contoh berbeda dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu apa aja? Seperti hutan, savana. Hutan, savana, ya. Laut, ya, Bu. Ya, di lautan. Terus apa lagi? Rawa. Tundra. Taiga. Iya, tundra, taiga. Pasir. Ya. Betul, sudah paham ya apa itu keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem.
Selanjutnya, silakan kalian kerjakan kuis. Aku sampaikan di kolom komentar. Sudah terlihat di kolom komentar? Silakan kalian kerjakan, waktunya 5 menit. Sekarang kita refleksi nih ya. Sekarang kita refleksi dari pembelajaran kita hari ini, bagian mana sih yang paling menarik menurut kalian? Persilangan, Bu. Persilangan, Bu. Persilangan. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini sudah selesai. Dan untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan mempelajari tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Dan jangan lupa, nanti silakan kalian kumpulkan LKPD yang telah kalian kerjakan lambat pukul 23.59. Untuk menutup pembelajaran kita, kita tutup dengan berdoa. Silakan Haji. Mengakhiri pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Maaf, Putri kembali. Terima kasih Haji. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ya.